Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Reska hormati, Reska banggakan seluruh masyarakat Sumatera Barat pencinta program Cerdas Quran bersama Padang TV. Ini program yang luar biasa sekali. Apresiasi saya buat Padang TV. Jangan berhenti program ini. Pak produsernya teruskan. Karena ini sangat luar biasa manfaatnya buat anak-anak kita, buat adik-adik saya, buat seluruh keluarga muslim di Sumatera Barat khususnya, dan saya berharap ini untuk bisa dicontoh tingkat Indonesia. Hari ini bagi saya, adik-adik ini semua pemenang. Karena saya gak sanggup seperti mereka. Belum bisa. Belum hafal untuk seperti mereka. Dan saya juga apresiasi untuk seluruh guru, ustadz, ustazah, juri, dan seluruh pihak yang ikut serta mendukung, mensupport, mengajarkan anak kita yang tanpa lelah, tanpa ada batasan waktu, dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi, A, B, C, D, E adalah pemenang. Hari ini diberikan rezeki dan nikmat oleh Allah berlebih kepada grup E. Saya yakin sebenarnya anak-anak yang lain juga tadi tahu, tetapi karena yang berdebar-debarnya bukan hanya bapak, ibu, guru dan orang tua, tetapi mereka juga berdebar-debar di depan, jadinya sering lupa, sering telat, gugup. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita yang luar biasa ini. Saya juga tadi sudah bisik dengan direktur Padang TV, ini Uni saya ini. Dimanapun kegiatan Cerdas Quran yang dibuat oleh Padang TV, insya Allah saya akan support apapun dan bagaimanapun. Tolong beri kabar, insya Allah waktunya pas saya ada di Sumatera Barat, saya akan hadir dan kita sama-sama bersama anak-anak kita ini. Sekali lagi, terus semangat. A, B, C, D, dan F, tidak ada kata menyerah. Semangat, siapa kita? Lebih teriak besar lagi. Siapa kita? Pecinta Al-Quran. Siapa kita? Pecinta Al-Quran. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu, para guru, para anak-anak kita Tahfiz Al-Quran yang luar biasa. Terus semangat, ini acara jangan berhenti. Karena efek dari acara ini saya sangat merasakan juga. Dan juga membawakan dampak positif bagi anak-anak kita. Dan saya berharap juga bagi anak-anak ataupun yang saat ini lagi nonton bersama, saya dengar tadi ada di sekolah ya, sedang nonton bersama di Kapur 9 dan sekolah-sekolah lainnya juga, atau yang lihat di streaming YouTube Padang TV. Siapa yang akan ikut lagi di kabupaten kota lainnya, jangan lupa pantau terus, ikuti terus, dan insya Allah ini akan terus meningkat jumlah pesertanya, dan kita akan bangga serta berbahagia Sumatera Barat akan banyak melahirkan tahfiz-tahfiz Qurannya. Berikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat untuk anak-anakku yang luar biasa, adik-adikku yang luar biasa. Teruslah untuk memberikan yang terbaik bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ya silakan Bunda Reska Otaweria, anggota DPR RI. Tentunya hari ini Bunda juga akan mensupport untuk pemenang juara satu nanti di babak grand final. Kalau nanti grand final Bunda ada waktu, mau nanti juga hadir bersama kita di sini. Siapa akan menjadi puncak pemenangnya juga ada nanti yang akan diberikan hadiah untuk Bunda juara satu nanti ya, di puncaknya nanti, yang langsung diserahkan kepada Ibu Rita Gusmeniza pada nanti. Iya. Baik, insya Allah ini bisa berguna dan bermanfaat. Saya secara pribadi
melalui Padang TV memberikan supportnya untuk juara satu senilai 3 juta rupiah. Terus semangat di grand final, semua yang akan masuk ke grand final tanggal insya Allah hari Rabu ya, hari Rabu insya Allah. Hari Rabu, insya Allah hari Rabu nanti saya walaupun tidak ada secara fisik di Kabupaten 50 Kota, tapi saya akan live di streamingnya Padang TV. Baik.